Lain orang, lain adab dan budayanya. Mungkin bagi mereka ia perkara biasa, tetapi bagi budaya kita ia tidak elok dan tidak senonoh. Namun begitu, kita tidak boleh mempertikaikan adab orang dan perlu hormat mereka lebih-lebih lagi jika kita sedang melakukan ibadat. Antara contoh yang kita dapat lihat adalah video yang kini sedang meraih jutaan tontonan di TikTok, di mana cara pengagih makanan dan minuman buat jemaah di Tanah Suci telah mendapat perhatian netizen. Salah satu video ada menunjukkan waktu di saat para jemaah dihidangkan makanan dan minuman oleh petugas kepada mereka. Namun begitu, rakaman menunjukkan bahawa petugas memberikan air kotak dengan cara lempar kepada para jemaah. Dalam video lain, dilihat di hadapan jemaah yang sedang duduk bersila untuk makan terbentang plastik sebagai alas untuk mereka makan. Namun petugas pijak ke atasnya sambil agihkan air kotak sebelum berlalu pergi.